Bila ada orang petikai, apa ni maknah ni? Boleh jatuh orang daripada jauh. Tak tahu pakai jin ke apa kan? Kata kami nolak lah. Amalan syirik ke apa tak ada. Amalan semua amalan zikir-zikir kan? Dalam berbelah pagi. Macam mana nak lari? Takut dia tembak amin. Bila kalau peluang lari, takut pihak keselamatan tembak pula. Jadi bila Tuan Razak masuk, dia kata memang Tuan Razak ni hadirnya untuk menyelamatkan keadaan. Orang yang tak pernah terfikir untuk masuk dalam penjara, macam mana dalam keadaan penjara orangnya ganas-ganas, takut memang takut lah. Kata masa tu saya kata, ya Allah, kau bantulah aku, ya Allah, aku nak hadap benda yang tak pernah termimpi nak hadapi. Tapi untuk peringkat permulaan, kita orang ni diasingkan tau. Pintu kami ni diletakkan perhatian khas sehingga kan pergerakan kami di dalam, kalau nak solat Jumaat, orang lain semua dah pergi dulu lah, kami ni pergi last. Masa tu tahun 2000, Datuk Seri Anwar Ibrahim ada lagi kat situ. Datuk Seri dengan Akan sekali duduk paling belakang, orang yang memang diberikan perhatian khas lah. Lepas tu lah tu yang dapat sembang dengan Datuk Seri. Dia duduk belakang sekali dengan dia. Jadi bila keluar tu, kami akan keluar dulu. Yang air iring tu pun bukan warden, dia panggil unit khas penjara. Walaupun pada peringkat mulanya memang susah juga nak membiasakan, tapi itulah kata pentingnya iman dalam diri lah. Bila kita ada Allah, kita tahu ini takdir, Allah telah takdirkan kepada kita. Tempat siapa yang paling layak untuk kita mengadukan nasib kita ada Allah. Jadi dengan Allah lah kita mengadu, supaya Allah mudahkan perjalanan hidupku sepanjang mengharungi sisa-sisa hidup dalam penjara ni. Banyak pertolongan-pertolongan Allah tu, banyaklah Allah mudahkan. Kita pun dapat bercampur dengan banduan yang okey. Tak, memang tak nafi jumpa dengan banduan-banduan yang tak okey ni ramai juga. Tapi alhamdulillah lah, tak adalah orang kata kita ni kena ragging ke apa. Sebab diorang melihat, banduan biasa melihat kami ni section yang paling tinggi, dia macam respect sikit. Section saya section 122 maksudnya kan. Ini section yang paling tinggi sekali ni. Ni highnya, makna kena respect lah ni. Jadi diorang buat hormat lah kita. Kita pun takutkan diorang, tapi diorang buat hormat kita lah. Tak apa, alhamdulillah. Tapi dalam masa sama, perkara yang mengikat kami adalah masa tu kita dah macam berbaiah dengan dia. Kami akan taat pada guru, selagi guru taat pada Allah dan Rasul. Pada ketika fasa pertama, kami menganggap Amin seorang yang dibimbing oleh para-para wali. Jadi masa tu tak nampak lagi, tak kenanya. Kalau ada yang mendakwa dia boleh terbang, berita mengatakan dia boleh berjalan di atas tiang elektrik, yang nampak ada sedikit, nampak sedikit kehebatan pada dia, dia boleh membaca apa kita punya isi hati. Bila dia buat rawatan tu, dia boleh kenal jin tu macam ni, dia boleh komunikasi. Ha, tu ada beberapa kelebihan di situ lah yang mengikat kami tu. Tengok dia ada kelebihan, dia nak sampai macam dia juga. Tapi walaupun begitu, orang kata peranan taksub ni dia belum begitu mengakar dalam diri begitu kuat lagi. Sebab tempoh saya dengan dia tu agak sekejap. Cengkaman taksub tu belum begitu kuat. Kalau kita membandingkan Arkam, ahli-ahlinya sudah bersama dengan tuan guru dia dalam tempoh yang lama. Jadi cengkaman taksub tu semakin kuat mengakar dalam diri. Taksub pada guru, dia akan blok tau. Sikap tasamuh tu tak ada. Berlapang diri untuk menerima pandangan orang lain tu tak ada. Bila ada orang petikai, apa ni maknah ni? Boleh jatuh orang daripada jauh. Tak tahu pakai jin ke apa kan. Kata kami nolak lah. Kita kata ini maknah kita kan. Bantuan Tuhan. Kita ni tak ada amalan yang tak betul. Amalan syirik apa tak ada. Amalan semua amalan zikir-zikir kan. Kita menganggap tu amalan yang betul. Satu sangka kita lah. Mempertahankan diri kita. Dan kita kata guru kita ni betul. Bila berlaku kejadian Bukit Nyalik tu, ada berlaku kekeliruan dalam diri lah. Masa tu saya mula mencari-cari kebenarannya di mana. Dah tahu hati dalam perjuangan ni. Kata perjuangan dulu dah semangat, sanggup untuk mati syahid. Bila jadi kejadian ni dah macam dah tak malas dah. Cuma ada satu perkataan lah yang kata yang membuatkan saya merenung kembali lah. Datuk Razak kan. So kami dikehendaki untuk ke tapak kejadian. Kami semua pergi di Bukit Jenalik. Pergilah dengan bas. Turun daripada bas, Tuan Razak masa tu membisikkan kepada sahabat saya depan. Dia kata, jangan padamkan semangat jihad yang ada dalam diri. Walaupun dah salah, apa yang berlaku ni tak betul, semangat jihad tu jangan padam. Kamu dah tersalah pilih wadah lah. Wadah ni tapak perjuangan yang kamu tersilap pilih. Tapi semangat tu jangan dipadam. Semangat jihad tu tak bersalah. Yang salah adalah pentas itu yang salah. Kamu telah tersalah pilih pentas. Masa Datuk Razak masuk pengarah rapat kan, saya tanya dengan kawan-kawan, kehadiran Tuan Razak ni apa anggapan mereka? Mereka menganggap kehadiran Tuan Razak menyelamat keadaan mereka. Diorang dah nak lari, nak keluar, bimbang dengan pihak keselamatan yang sedang mengepung. Satu, dan takut masa ketika lari tu Amin tembak. Dalam berbelah pagi, macam mana nak melarikan diri? Nak lari, takut dia tembak Amin. Bila kalau peluang lari, takut pihak keselamatan tembak pula. Jadi bila Tuan Razak masuk, dia kata memang Tuan Razak ni hadirnya untuk menyelamatkan keadaan. Diorang datang Tuan Razak tu, dia macam memang tak nak bersama dengan Amin tu, akan bersama-sama dengan Tuan Razak. Seronok bila Tuan Razak masuk. Seolah-olah dia kata Tuan Razak ni nak selamatkan mereka. Seolah-olah mereka ni macam jadi tawanan pula. Sebab masa tu dah terikat dengan takut dengan watak Amin dah lain macam kan. Takut dengan tindakan dia tu. Dia kata kalau orang yang paling tadah ni bagi dia tembak yang halal darah kan. Jadi kehadiran Tuan Razak, menurut kawan-kawan saya kata, kehadiran dia dah menyelamatkan keadaan. Walaupun pada saya mungkin ada sahabat-sahabat yang dia memang marah betul dengan Amin, tapi mungkin pada saya tak adalah kata marah sangat. Saya memikirkan ada hikmah untuk saya banyak. Apa dia? Banyak saya belajar sesuatu, dapat memahami apa itu perjuangan yang sebenar. Dia kata yang syahid, yang bagaimana itu syahid kan. Sebab saya memikirkan saya tak layak untuk dapat syahid. Tu Allah Ta'ala asing kan.
kan, supaya saya banyak belajar benda. Walaupun itu, bagi saya Amin walaupun tindakannya salah, tapi bagi saya dia tetap ada ajar sesuatu pada saya. Perjuangan tu, semangat tu, dia telah menanamkan semangat juang. Cuma tindakannya tu yang tak apa kena. Semangat juang yang dia telah tanam, takkan saya nak padam kan. Kita tak setuju dengan dia, kita padam dengan semangat juang yang dah ditanamkan dalam diri. Dia kata tak adil begitu. Semangat tu harus dimekar dan kembangkan lagi, jangan dipadamkan. Dan cuma kita akan belajar tindakan tu yang diambil tu, kita belajar daripada mana salahnya dan mana silapnya, supaya kita dapat perbetulkan balik lagi akan datang. Bagi saya, rentetan yang kuat adalah rentetan berlakunya reformasi. Kan masa tu 98 kan, masa itulah zaman ketika kerajaan ketika itulah. Jadi semangat, rentetan semangat tu mengalir kat kami, seolah-olah nak bangkit jugalah konon, seiring lah. Jadi kebanyakan yang juan-juan ni pun ketika tu marah dengan kerajaan ketika itulah, tapi taklah sampai peringkat yang saya sebutkan tadi untuk menjatuhkan kerajaan dengan gunakan kekerasan.